tahun 2019 mendatang. Pemilihan umum ini cukup berbeda karena masyarakat Indonesia akan memilih calon anggota legislatif dan calon presiden maupun wakil presiden di saat yang bersamaan. Di hari itu, masyarakat Indonesia akan diberikan 5 surat suara yang berbeda. Kira-kira masyarakat Indonesia sudah tahu belum ya ke 5 surat suara ini? Yuk, cari tahu. Milih 5 suara, kotak surat suara itu masih belum dikasih tahu. Mungkin yang jelas presiden, ya. Caleg-caleg, caleg, ya. Ya, terus yang 2-3 nya lagi belum tahu buat apa itu. Presiden, ya. DPR RI, DPR RI, DPR RI, DPR RI, DPR RI, DPR RI, Bukan gua aja. Ya, 5 itu ada presiden, DPR. Oh, DPR.